Hai, assalamualaikum semua. Syukur pada Allah saya bersama dengan My Idol. Ini juga antara artis zaman sekolah saya begitu meminati beliau. Suara beliau, lagu beliau sehingga sekarang menjadi siulan. Kita dengar dulu suara yang sentiasa menjadi evergreen di tanah air kita. Ha, kita dengarkan. Aha. Kan ku lari ke arahmu, kan ku kejar tanpa ragu. Ah, inilah Noshila Amin. Ah, tadi merupakan lagu bakal hit, lagu terbaru Noshila kan? Yes, single terbaru Noshila Amin bersama dengan dua orang anaknya. Aha. Muhammad Daniel Nurani dan Muhammad Bani Bashisha. Okey, sebelum tu saya pausing dulu. Ha, pausing. Aha. Aha. Apa rahsia ni sayang, cemburunya ai? Eat clean. Aha. Eat clean. Aha. 3 liter water a day. Aha. Aha. And cardio every day, insyaAllah. Aha. Ada tak melakukan exercise ke? Exercise. Aha. Exercise 30 minit tiap-tiap hari. Cardio lah, I buat cardio. Aha. Okay sayang. Yep. You antara arti yang sehingga sekarang bertahan, bukan sahaja penampilan you, suara you tetap maintain. Apa rahsianya yang penjagaan suara you tu? Tak ada. Aha. Dia sebenarnya penjagaan suara tu tak ada sangatlah. Cuma sekarang ni kalau bila dah faktor usia, so jadi nak kena buat latihan selalu. So jadi kalau kata macam minggu depan I ada perform. So jadi satu minggu ni I memang kena practice lah. Okey sayang. Okey, tadi Wapa dengar lagu baru you tu, kata satu irama yang berbeza dengan yang biasa you nyanyikan. Macam mana you menghayati lagu tersebut? Nah, actually lagu ni adalah ciptaan, lirik, kompos, music semua by anak-anak anak-anak I, Daniel dengan Bani. So jadi lagu tu dia dapat idea macam mana tau, dia main game. Dia main game and then dia kata, bang, lagu ni sedap bang. So jadi and then dia kata yang part perempuan ni mesti ada. Dia kata so part perempuan ni dia kata dia tak nampak orang lain. Yang dia nampak masa tu only mama dia. Noshila Amin. So jadi dia kata I tak tahu apa yang dia nampak. So jadi bila lagu tu dah siap, so mama nyanyi so mama dia kata, wow, this is the best mama. So jadi genre lagu ni sangat berbeza. Itulah dulu kan dengarnya Era Fazira pun kagum dengan cara you bawa lagu ni. Era kata Era Fazira, Fadila Kamsa, Dato' Fadila Kamsa pun dia pun kata, oh lagu ni boleh, world kata dia. So jadi it's a genre drum and bass. Kalau dulu orang kata R&B, but this one D&B, drum and bass. Actually lagu ni dah 3 tahun dah Wafa. Dah 3 tahun dah. So jadi tahun tu memang tak diterima lagi muzik drum and bass ni. So jadi only tahun 2020 ni baru anak-anak Kak Sheila berani nak keluarkan. So jadi harap, because lagu ni sangat bermotivasi. Tu dah panggil. So jadi lagu ni motivasinya bukan apa, sebab kalau you ada masalah, you jangan lari, tapi terus pergi selesaikan masalah tu. Kejar impian. Okay, whatever yang you nak achieve, you go ahead. Itu motivasinya lagu tu. Okay sayang. Okay, kalau penonton di luar kat sana nak dengar lagu ni macam mana ya? Okay, go. Sekarang ni semua dah ada kat digital, semua digital platform. Pergi dekat YouTube. Type lari. Okay, L-A-R-I. Okay, lari. Lepas tu dekat Joox, mana dia, J-O-O-X. Spotify pun dah ada. TikTok pun ada. And iTunes pun ada. Bagi peminat setia Noshila Amin, jangan lupa go to YouTube. Go to, orang kata, TikTok. Boleh ber-TikTok dengan lagu baru Noshila Amin yang bertajuk Lari. Okey sayang, dengarnya you pun sibuk berniaga. Apa bisnes yang you lakukan? Okey, mama, saya memang kejap mama kejap Kak Sheila. Tak apa. Yang penting you tetap maintain sayang. Okey, sebenarnya saya memang ada perniagaan berniaga sendiri, which is saya ada jual rempah-rempah ni adalah resepi daripada mak mentua. So jadi dah 4-5 tahun dah rempah ni dah berada di pasaran, tapi di Malaysia ni memang kalau ada online, kalau kata offline lah, maknanya bila saya ada di event-event saja saya boleh jumpa rempah saya. Tapi kalau offline memang boleh DM saya lah kalau siapa-siapa yang berminat. But rempah ni sebabnya is a multi-purpose rempah. Boleh buat rendang, boleh buat kari, boleh buat sup, boleh buat everything you name it. Nak buat nasi goreng pun just tabur je. Okay? So lepas tu yang rempah ni memang berada di pasaran Brunei dan Singapura. Bagi penonton kat luar sana nak tempah, nak langgar macam mana?
mana? How to contact? Pergi ke IG Mama Nur Sheila Amin dan DM Mama. Okay, right? DM saya Nur Sheila Amin. Itu yang penting. Okay, ucapkan pada peminat-peminat yang sentiasa setia bersama Nur Sheila Amin. Okay, terus support Daniel Durrani dan Muhammad Bani Bashisha sebab mereka berdua adalah BBNU, budak-budak Naab yang sangat-sangat talented. So, jadi pergi support diorang dan kalau boleh support lagu lari sebab lagu lari ni saya buat, Mama saya buat ringtone dengan buat alarm clock. Wow. Okay? So, jadi bila bangun pagi saja memang bangun. Segar bangun. Kan? Terus segar kan? So, jadi terima kasih banyak-banyak untuk yang support, yang Wafa. Thank you so much. Yang tak. I love you so much, sayang. Love you, Wafa. Okay, so thank you so much for your support. Then, terima kasih dan Mama love you. Nyanyi sikit lagu hit you tu ha. Lagu mana? Lagu apa? Dari. Kalau ada sawah bendang, bolehlah menuai padi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Thank you sayang. I love you so much. Love you too. Okay, bye. Bye.